Assalamualaikum semua. Jumpa lagi di Rosni Bahari Channel. Hari ni saya nak kongsi resepi iaitu macam mana nak buat kuih tradisional kita, iaitu panjaram pandan Struktur dia sangat cantik dia seperti topi Tepi ni nanti sangat rangup bila makan sedap. Ini di belakang dia dan ini di depan dia. Di depan dia akan membentuk seperti layer-layer Gini, ini nampak terang. Nampak? Ni, layer-layer dia bentuk timbul Dan bila kita membukanya pun dia akan rangup Rangup di tepi-tepi tu. Dan dalam tu besaran-saran ni layer Rasa dia memang sedap. Rasa lemak-lemak wangi bau pandan. Rangup di tepi Okey, so mari kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Okey, pertama kita hancurkan dulu 4 helai daun pandan dengan 1 mangkuk ataupun 1 cawan air biasa mixer. Kemudian tapis kita. Kemudian 1 cawan air pandan dan 1 cawan gula. Masakkan hingga mendidih Masakkan kedua-dua ni hingga mendidih. Jangan lupa setengah sudu teh garam. Masak hingga mendidih Okey, bila dah mendidih begini, kita tengok gula pun dah larut Okey, tutup api. Sejukkan dulu baru boleh digunakan Okey, di dalam mangkuk yang besar campurkan tepung beras 1 mangkuk, 1 cawan, tepung gandum 1 cawan dan juga air pandan tadi yang kita dah buat 1 cawan. Okey, kacau seperti. Gunakan ni dia dia nak begitu. Kacau aja sampai dia sebati. Cara mengacau tu sangat penting Biar dia gebu macam tu. Kacau aja macam. Sekarang kita tak boleh nak tambah-tambah air dulu. Selepas perap nanti baru kita boleh tambah air Ni dah sukatan tu kita buat aja dulu. Kacau sehingga dia sebati dan bercampur semua. Ni macam ni cara dia Saya kacau macam tu Okey. Jika kita lihat dah sebati semuanya macam ni Okey, kita boleh rehatkan dalam 3 jam atau lebih. Kalau kita simpan semalaman lagi bagus So sekarang saya nak simpan 3 jam sahaja Saya nak tengok hasil dia macam mana. Okey, setelah 3 jam saya memerapnya, kemudian bolehlah kita menggoreng Panaskan minyak, gunakan kuali begini Api yang sedang, jangan api yang besar tak boleh. Kemudian gunakan scoop es krim ataupun apa-apalah yang boleh di yang boleh dimasukkan adunan kita sudu besar pun boleh Okey, bismillahirrahmanirrahim. Api perlahan saja. Tengok tepi-tepi dia dah mengembang dengan cantik Nampak? Sebenarnya makin lama kita simpan adunan ni makin cantik Kalau kita simpan semalaman dalam peti sejuk pun lagi bagus. Lagi cantik. Okey, biarkan di tengah tu masak. Kemudian kita akan terbalikkan Okey, sekarang kita nak terbalikkan, nak tengok topi dia jadi ke tak. Tangan depan tu, kemudian kita terbalikkan. Cantik layer-layer dia dah terbentuk dengan cantik tadi. Okey, ni gambaran dekat dia Yang tengah tu belum masak lagi
Okey, sekarang tengah tu dah masak eh. Kita boleh balikkan. Okey, dengan adunan tadi tu kita dapat 10 keping eh. Kita punya kuih penjaram pandan kita eh. Okey, kita nak tengok satu struktur dia. Macam mana ni rupa dia. Ha, masa dekat eh. Dia macam topi eh, nampak tak? Ha, okey ni. Dan belakang dia, dia akan berbunga-bunga. Nampak? Lele-lele macam ni. Okey? Ni kat tepi ni, dia nipis dan macam sangat rangup ni. Nanti bila kita makan, ha, gitu. Okey, so penjaram pandan kita dah siap ya. Dah siap dihidang dan boleh dimakan ya. Sebab tepi dia sangat rangup. Ini bahagian belakang dia dan ini bahagian depan dia. Depan dia, dia akan berbunga-bunga macam ni. Dia akan berlaya-laya ya. Okey. So, terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Okey, bye.